Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah pertanyaan dari saudari Risintia Aska Kusumawati dari Depok, wafaqahullahu ta'ala, dan redaksinya adalah, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, biasanya saya selang-seling itikaf di masjid, agar di hari yang saya tidak itikaf, saya bisa menemani dan masak untuk sahur ibu. Manakah yang lebih utama, itikaf di masjid atau melayani ibu dalam sahur? Ya, dalam pertanyaan yang sama, saudari kita ini menyebutkan bahwasanya ibunda beliau harus dibantu dengan tongkat, harus dibantu dengan tongkat dalam aktivitas beliau sehari-hari. Maka yang terbaik bagi saudari kita ini adalah menemani ibu dan berbakti kepadanya sebisa mungkin, ya, sebanyak mungkin menemani beliau, berkhidmah kepada beliau, dan jihad saudari kita ini adalah dengan berkhidmah, membantu dan melayani ibu yang kondisinya sudah seperti itu. Ini adalah surga yang masih terbuka, jadi manfaatkan sebisa mungkin. Adapun ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah seperti itikaf, ya, maka kita bisa melakukannya di waktu yang seadanya, ya. Kalau memang kita tidak bisa itikaf sehari penuh, enggak masalah, kita bisa tinggalkan rumah untuk beberapa jam itikaf di masjid, kemudian kembali ke rumah untuk membantu ibu dan menjaganya. Maka saya nasihatkan kepada saudari kita ini untuk banyak menemani ibu, sholat bersama ibu, lebih banyak melayani ibu, karena itu lebih utama daripada itikaf yang dilakukan. Adapun itikafnya, kalau beliau juga ingin tidak kehilangan pahala itikaf, maka bisa dilakukan di waktu-waktu yang tersisa, meskipun seadanya dan waktunya tidak harus 10 hari, juga tidak harus sehari semalam penuh, tapi bisa beberapa jam. Allahu ta'ala alam.